Basuki Cahaya Purnama atau Ahok memiliki peluang mendampingi Joko Widodo saat nantinya maju sebagai calon presiden. Hal ini secara tersirat diungkapkan oleh Fadli Zon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra di sela-sela launching lagu kampanye Partai Gerindra pada Kamis siang di Jakarta. Fadli menghargai siapapun yang akan maju menjadi capres dan cawapres. Akan tetapi, ia tegaskan belum ada satupun capres saat ini. Yang ada hanyalah bakal capres karena penetapan capres nanti ditetapkan oleh KPU setelah pemilu legislatif nanti. Ya, sekarang ini siapapun yang maju, ya, siapapun yang maju, ini harus kita hargai dan akan menjadi kompetitor yang kuat bagi Gerindra maupun bagi Pak Prabowo. Patut dicatat sekarang ini tidak ada satupun yang sudah menjadi capres. Semuanya masih menjadi bakal capres. Nanti setelah ditetapkan oleh KPU baru menjadi capres. Fadli mengungkapkan adanya kemungkinan menduetkan kembali Jokowi dan Ahok dalam pasangan capres-cawapres sangat bergantung pada pilihan dan keputusan masing-masing partai. Adapun kepastian dari keputusan terkait capres dan cawapres mayoritas partai baru terlihat usai pemilihan legislatif 9 April mendatang. Dari Jakarta, Bobby Tobing, Kantor Berita Antara mewartakan.